Pelaku ada 4. Untuk Muhammad Miftah Faris dengan Muhammad Ersandi ini 10 TKP. Jadi atas pengakuannya 10 TKP. Tapi untuk dasar dari kita baru 5 yang diketahui. Laporannya baru 5 LP. Jadi yang lain masih dikembangkan. Untuk barang bukti yang sudah diamankan 6. Untuk yang 7 masih di Banjar dalam proses penjemputan atau pengambilan. Terus yang kedua, pelaku perorangan, yaitu 1 Alexander Alessandri dan Mediterranean Lubis alias Andreas. Ya, untuk modus operandinya rata-rata mereka membuntuti korban sampai di tempat tujuan atau bara dan tidak dikunci stang. Jadi setelah di standar mungkin ada keperluan apa di baraknya atau di tempat lain, cuman diambil kuncinya saja, tidak diambil kunci stang. Itu pelaku mendorong sampai ke tempat yang ditentukan, terus diganti platnya. Apa gampang atau gimana? Gampang, soalnya kan nggak dikunci stang kan? Tidak.